Tutorial scalpingan supaya cepat laba dan mudah. Langsung saja klik transaksi sell. Syaratnya supaya scalpingan cepat laba, tunggu ada momen pergerakan grafik forex yang signifikan. Tandanya bahwa grafik forex itu bergerak signifikan, yaitu bentuk candlenya panjang-panjang seperti ini ya. Nah, ini sekarang candlenya adalah putih panjang dan trennya turun. Tadi sudah melakukan transaksi sell dengan hasilnya masih rugi. Nah, nanti kalau hasilnya sudah laba, langsung di close saja seberapa pun jumlahnya. Kemudian untuk mengetahui atau melihat candlenya ini panjang-panjang, itu sebaiknya masuk marketnya di market Amerika ya, yaitu setelah jam 8 malam. Nah, ditunggu candlenya koreksi. Kalau modalnya banyak, scalpingnya ini harus dikombinasi dengan averaging atau martingale. Kalau averaging, yaitu melakukan sell lagi, lotnya sama. Tetapi kalau martingale, lotnya dilipat gandakan. Yang pertama lotnya 0,01, yang kedua lotnya 0,02. Nah, ini adalah martingale. Kemudian nanti ngeklusnya, perhatikan akumulasi profitnya ini saja. Kalau akumulasi profitnya ini laba, kedua transaksi sell ini harus segera diklus. Jadi ngeklusnya jangan satu-satu, yang bawah ini atau yang atas ini, tapi sebaiknya akumulasinya ini sudah laba, langsung diklus. Ditunggu pergerakannya. Nah, ini candlenya masih koreksi. Kemudian apa ciri-cirinya candle itu koreksi? Nah, ciri-cirinya yaitu pertama tadi kan bergerak turun ya. Nah, kemudian setelah bergerak turun, bergerak naik lagi sehingga muncul ini, garis bawah atau shadow bawah ini. Perhatikan kalau garis shadow bawahnya ini nanti semakin panjang dan kotaknya putih ini menjadi hitam, itu tidak lagi koreksi tetapi fullback. Nah, kalau sudah terjadi candle fullback, itu tandanya trennya dari turun sudah berubah menjadi naik. Kedua transaksi ini harus di-close semua supaya tidak rugi. Tetapi kalau koreksinya tadi tidak menjadi fullback, melanjutkan bergerak turun, nah ini akan laba dan di-close secara bersama-sama. Oh ya teman-teman, pairnya ini adalah EUR USD time frame 1 menit. Dan jam sekarang lebih kurang yaitu jam ini ya teman-teman. Jamnya yaitu 2:30 pagi. Nah, ditunggu grafiknya melanjutkan bergerak turun. Nah, ini sudah laba ya akumulasinya. Di-close semua. Nah, beginilah ya teman-teman, share mengenai scalpingan yang cepat laba dan mudah dilakukan. Sekali lagi, perlu Anda ketahui bahwa scalpingan ini harus Anda lakukan saat marketnya bergerak signifikan. Kemudian harus tahu tandanya grafik signifikan adalah candlenya bentuknya panjang-panjang ya, seperti ini. Terima kasih.